Halo Sobat JPKT Channel, kali ini kita akan mengupas salah satu toolkits, vlogging kits, atau biasa disebut perlengkapan untuk nge-vlogs. Ini aku beli yang model kits 01LM. Oke, kita akan meng-unbox atau membuka paket ini, ada apa saja dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, tapi sebelumnya perlu Sobat ketahui bahwasanya harga toolkits atau vlogging kits ini sekitar 200 ribuan. Kita sudah mendapatkan beberapa alat untuk perekaman, ada stick, ada phone holder, ada shotgun microphone, ada LED untuk pencahayaan. Oke, kita buka apa isinya ya. Oke. Di sini kita ada atau mendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pieces barang di paket vlogging kits ini. Apa saja itu? Yang jelas tadi saya sebutkan ini microphone, shotgun microphone. Ini lebih peka ya harusnya dengan kalau kita misalnya tidak pakai microphone seperti ini. Karena biasanya kalau di HP itu akan memunculkan suara yang kurang fokus, sehingga kita perlu memang seperti ini, mikrofon yang shotgun ini akan mengarah pada kualitas suara yang lebih bagus. Untuk selanjutnya ini phone holder, ini bisa disesuaikan dengan ukuran ponsel kita. Oke, ini lampu LED untuk penerangan agar pencahayaan di lokasi-lokasi gelap ataupun secara umum bisa lebih bagus. Ini untuk USB kabel atau kabel untuk USB, ini bisa untuk mengecas ini lampunya ini. Oke, yang selanjutnya kita dapat kamera shutter. Jadi ini untuk remote Bluetooth ya, untuk menggerakkan atau mengoperasikan kamera di jarak jauh maksimal sekitar 10 meter ya. Jadi kita tidak perlu mencet tombol dari HP, kita bisa pakai ini. Oke, yang selanjutnya sticknya seperti ini. Nah, ini stick yang akan kita jadikan pegangan utama di HP, untuk memegang HP. Oke, kita mulai dari mana ya, dari stick aja ya. Nah, stick ini kita bisa menggunakannya dalam beberapa cara. Kita bisa memegangnya seperti ini. Nah, ini bisa kita pencet di sini. Nah, ini bisa diatur seperti ini. Oke, dengan memencet. Oke. Nah, ini untuk stick, gripnya atau pegangannya ini juga sudah disesuaikan dengan kontur atau bentuk jari-jari kita. Oke, ini juga bisa dipakai untuk tripod. Caranya gini, ini ditarik di sini ya. Ini ditarik gini ke samping. Nah, seperti ini juga. Nah, ini jadi tripod seperti ini. Nah, ini untuk kalau misalnya kita mau merekam gambar posisi still atau tetap ya, mungkin untuk selfie atau untuk mengambil video pribadi di lokasi-lokasi yang kita tidak punya teman untuk membantu mengambilkan dengan perpaduan ini tadi, remote. Oke, ini sticknya, cara pakainya seperti itu. Ini bisa dilipat ini juga bisa dilipat gini. Oke, yang kedua, yang lampu ini ada banyak sekali ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kali 6, jadi 36 LED. Ini caranya setelah di cas lewat ini tadi, lampu seperti ini. Oke, nah ini kita colokkan ke kepala charger HP kalau misalnya kita punya charger HP yang lepasan ya. Nah, ini kalau untuk mengecas. Terus ini saklarnya.
Ini ada 3 mode, mode terang, agak terang, dan redup. Artinya itu mengkonsumsi bahan atau baterai yang tergantung dengan keterangannya. Misalnya paling terang berarti dia baterainya cepat habis. Misalnya gini, kita ini agak lama ya menekannya untuk mengoperasikannya, tidak hanya langsung dipencet tapi agak lama gini. Nah, ini yang paling terang. Terus ini tadi yang agak terang, Pak. Ini terang. Tadi terang, ini lebih terang, ini paling terang. Nah, ini tergantung ada 3 mode ya. Ini tergantung kebutuhan kita. Oke. Kita matikan, agak lama ya. Oke. Yang ketiga ini mikrofon. Ini dimasukkan di HP ya, misalnya di sini saya pakai HP ini, kita masukkan di sini. Nah, dia akan audio jack connected. Jadi dia akan berfungsi sebagai mikrofon eksternal. Tapi harap ingat, di sini ada saklar. Nah, saklar di sini kalau kita pencet ke bawah, ini artinya kamera, ada tombol apa simbol kamera, maaf. Dan atas ada simbol HP. Ini maksudnya kalau simbol kamera berarti ini kita nonaktifkan mikrofonnya, kita hanya menggunakan untuk misalnya selfie kameranya. Kalau ini jadi kayak on off gitu ya. Kalau yang naik berarti on off. Tapi ingat juga di sini ternyata ini harus pakai baterai. Baterai ukuran A3 ya. A3 satu saja, ini harganya sekitar 4.000, kalau yang akan kayak yang biasa mungkin 2.000-an ya. Kita masukkan di sini untuk memakainya seperti ini. Oke. Kita cepat lagi. Oke, kalau ini tadi sudah ya. Ini untuk memasang HP gini. Nah, kita bisa memasangnya di sini. Oke. Yang terakhir ini. Nah, ini yang agak lucu. Kenapa lucu? Karena saya membelinya paket ini, di dalam satu paket ini benda terkecil yang di sini mungkin ya, selain kabel itu, tapi dia harganya kalau di luar bisa sampai 50.000, ada yang jual 20.000 juga, cuman tergantung ininya, tokonya. Nah, sayangnya ini dalam paket penjualannya itu tidak ada baterainya. Nah, akhirnya kemarin saya harus membeli baterai ini ukuran CR2032 untuk menghidupkan ini. Nah, di ini caranya, ini ada saklarnya. Oke. Okay. Nah, dia akan berkedip. Cara mengkoneksinya seperti ini. Kita pakai Bluetooth ya di sini. Bluetooth, kita cari pairingnya. Oke, kita hidupkan. Nah, sekarang kita akan merakit vlogging kits ini seperti apa. Dan yang pertama ini kita atur speaker muka, kita ambil yang ini bisa horizontal maupun vertikal, tapi vertikal sini ya, tapi saya lebih suka vertikal seperti ini. Oke, kita pasang seperti ini. Oke, ini seperti ini ya jadinya. Ini dikencangkan di sini. Terus habis itu kita pasang lampunya di sini. Kita masukkan ini, terus kita kencangkan dengan diputar. Oke, sudah seperti ini. Oke, setelah itu di mikrofonnya di sini juga bisa di samping gini atau di atas, tapi kalau saya suka di atas sini ya. Nah, saya suka di atas ini. Oke, kita kencangkan juga di sini. Oke, sudah jadi. Oke, seperti ini ya. Nah, biar agak kelihatan saya ini ya, sini ya. Oke. Nah, sekarang kita pasang HP-nya seperti ini.
kita tekan agar bisa masuk sini. Nah, seperti ini. Ini tinggal masukkan di sini. Oke, kalau nah, seperti ini. Oke, ini sudah terkoneksi. Nah, ini sudah bisa dipakai untuk perekaman. Oke, iya, ini pegangannya seperti ini. Oke. Ya, ini cahayanya kita hidupkan misalnya ya. Nah, seperti ini. Oke, lebih praktis. Kita hanya pegang satu. Ini sudah ada shotgun mikrofon. Kita bisa vlog atau nge-vlog sepuas kita. Oke, ini bisa juga dipasang di sini misalnya di meja ya. Hati-hati ini rawan pecah ya kalau kita paksa, tapi kita pelan-pelan saja. Nah, kita bisa mendirikan seperti ini. Oke. Ya. Ya, seperti ini. Oke, itu cara mengeset vlogging yang vlogging kit ya. Biasa dijual di pasar saat ini dan mulai viral. Jadi jangan lupa untuk mencoba sendiri alat-alat seperti ini. Menurut saya ini sangat murah karena hanya dengan 200.000 kita sudah bisa mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita beli bijian kadang lampunya ini bisa sampai 60-70 ini juga. Terus sticknya juga, jadi totalnya justru lebih dari 250, bahkan bisa sampai 300. Maka saya sarankan misalnya mau teman-teman sebagai suka nge-vlog atau suka selfie atau suka mendokumentasikan perjalanan, ini sangat direkomendasikan. Cara pemakaiannya juga sangat mudah dan praktis. Oke, sekian dari saya untuk unboxing Vlog Vlogging Kit 01LM. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa share, subscribe, dan komen untuk channel ini agar lebih banyak video yang bermanfaat untuk sobat sekalian. Oke, salam.